Waktu itu masih gereja kami masih utuh, ini pintu gerejanya. Terus yang podiumnya di sana tempat bagi pengurus gereja. Ada bawa bom molotov dilemparkan satu di dekat mobil itu. Baru kan hidup, baru dilemparkan terus ke salib itu. Hidup putus listrik, jaringan listrik gitu. Masuklah orang itu keliling dari belakang, dari mana. Selesai kebaktian jam 9, jam 10 para ormas datang dari simpang sana, jalan kaki semua. Nah, baru dihalau sama polisi. Lalu polisinya enggak bisa menghadang mereka. Tanggal 8 Oktober 2015 ada rapat untuk mengkaji secara hukum ya gereja-gereja mana saja yang sudah bisa mencukupi syarat. Namun tanggal 8 kita rapat, tanggal 13 tak terbendung lagi luapan emosi masyarakat yang dipicu oleh apa tadi? Mis kepercayaan, krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dianggap pemerintah tidak berdaya lagi itu pada waktu itu. Inilah gereja GKPPD Sanggabru yang akan dieksekusi. Itulah bu, semua takut, sedih. Datanglah semua orang itu, bawa alat, membongkar apa itu gereja itu. Kenapa enggak sedih bu? Enggak ada lagi bekas kami apa, tempat kami beribadah. Kalau kita merayakan Natal, Mbak, kalau kami orang Kristen, ada satu pujian nyanyian di waktu Natal itu. Sunyi senyap malam kudus, bintangmu gemerlap. Itu nyanyikan pada malam hari, Mbak. Tapi kami tidak pernah menyanyikan selama hampir ini yang tahun kelima. Kalau ibadah di gereja ini kendalanya banyak seperti hujan, nyamuk. Apalagi kalau lagi musim panas kan ini kan semua berdebu. Nanti anak-anak bilang, "Kak, banyak debu." Ya, gimana kita harus bisalah mengapakan anak-anak. Ya mau kalau
supaya nggak ada debu ya tenanglah, jangan digoyang-goyang kakinya, itu yang jadi permasalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau pendukung tidak cukup, itu akan difasilitasi oleh Pemda. Jadi kita serahkanlah ke Pemda. Jadi rekomendasinya kita sajikan data, kemudian mengingat pasal sekian pergub, Bupati mengambil keputusan atau kebijakan memfasilitasi. Kita sudah serahkan semua. Ya sudah, selesai itu. Enggak diambil juga, enggak diambil juga apa kebijakan gitu. Akhirnya terus berjalan, ya, orang tetap mengharapkan izin keluar. Ya kami bilang tidak bisa karena persyaratannya tidak terpenuhi. Tinggal bupati lagi nih, mau tidak mengambil kebijakan. Kristen katanya saya yang harusnya mengambil kebijakan tegas. Umat Islam juga seperti itu. Nah, saya mau pakai yang mana? Saya mau pakai yang Kristen atau yang Islam sekarang? Saya mau tegas, ikuti aturan saja. Kalau kalian semua cukupi berkasnya, itu yang benar. Di luar itu saya tidak punya kontak dan tidak punya semacam solusi. Kesepakatan boleh, nah, kita nggak harus diikat semua dengan Tuhan. Kalau memang mereka sepakat, sudahlah, nggak usah pakai aturan lah. Kita nggak usah ikuti anulah persyaratan kita, anajalah kita sepakat aja lah kita semua umat Kristen dan umat Islam sepakat aja karena kita saudara. Umat Kristen sebenarnya minta apa sih? Minta gerejaku ditambahilah satu lagi misalnya kan. Umat Islam ya udahlah kalau memang satu bolehlah ya, misalnya. Seperti lah maunya. Baru kita tinggal ikat aja dengan regulasi, dengan aturan kesepakatan. Kan aman kan? Kalau mereka melakukan penambahan, ya minta lagi seperti itu. Minta lagi. Nah. Ini adalah bagian dari politik. Dan ini sengaja dibungkus. Dan sengaja tidak diselesaikan, baik dari pihak manapun yang bersangkutan dalam hal itu. Baik dari negara, pemerintah, ataupun dari elit. Mudah-mudahan aja pilih saya salah. Kalau ini tidak terselesaikan dalam batas waktu tahun 2020, ini akan jadi gorengan politik lagi. Oh, enggak lah, saya enggak. Nah, makanya saya bilang enggak lah. Saya nggak pernah untuk komunitas politik, enggak lah. Mungkin kalau saya, mohon maaf, saya masih ingat, saya nggak pernah janji itu untuk janji ini supaya merangkul umat Islam, umat Kristen bisa memberi saya, enggak sih. Nah, tapi saya hanya beri saya apa adanya. Kalau Bapak nanti menang, bisa nggak selesaikan? Saya nggak janji sih, saya bilang. Tapi saya akan berusaha, kalau memang diberikan percayaan, saya akan berusaha secepat mungkin. Nah, berusaha di tangan saya itu kasus kejadian pasca COVID 2015 ini bisalah selesai di tangan saya. Dan saya menjadi kebanggaan. Oh ya, ternyata kasus ini selesainya sejarah mengukir di tangan Bupati Dul Musrid bisa selesai. Tapi ternyata sampai sekarang idaman itu belum bisa terselesaikan. Jamaahnya cukup, pendukungnya yang mendirikan dukungan itu nggak ada, nggak cukup, pasti kan kurang. Tidak boleh
umat Kristen Protestan itu yang memberikan dukungan sendiri karena dia yang berjamaah di situ. Tapi harus dari umat yang lain. Contoh misalnya kalau ada agama lain Kristen Katolik, ya mereka yang memberikan dukungan dan umat Islam itu sendiri. Setiap saat kita umbarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi khususnya bagi rakyat yang beragama Kristen ya Jasingkir, itu nggak pernah ada.